Halo teman-teman, hari ini kita akan melatih 11 abs. Apa maksudnya 11 abs? Jadi perut kamu tuh ada garisnya di kanan dan di kiri, kalau bisa di tengah juga. So jangan lupa, aku ada workout schedule di sini, kalian bisa ikutin dan aku udah kasih playlistnya. So tunggu apa lagi? Kamu siap untuk 11 abs? Olahraga yuk. Halo teman-teman, yuk kita child's pose bersama di sini untuk memanjangkan tulang punggung kita dulu dan juga latihan ngasukin perut. Yes, aktivasi perutnya di sini dan kita akan goyang-goyang ke kanan, duduk, ke kanan lagi, duduk, lagi, lemas tulang belakangnya. And putar balik ke kiri. Yes, dalam gerakan ini perutnya juga tetap masuk terus ya. And istirahat di child's pose lagi, masukin perutnya. Perutnya kayak ditusuk ke atas supaya tulang punggungnya memanjang. Yes. Oke, sekarang kita latihan sit up di dalam posisi duduk dulu. Sit up, perut masuk. Lagi, exhale, and exhale, pelan aja, hembuskan nafas lagi, tarik nafas, hembuskan nafas lagi, perutnya semakin masuk, tarik nafas. Nah, di posisi sit up duduk ini, kalau kalian belum kerasa, berarti kalian belum masukin perut ya. Dan kita sekarang akan di cat and cow pose. Buka dada, masukin perut lagi kayak sit up. Buka dada, masukin perut lagi kayak sit up. Tahan, masukin perutnya. Perutnya tuh kayak ada api di bawah pusar kamu. Gimana? Masuk supaya nggak kena apinya. Dada naik lagi, masukin lagi, semakin masuk semakin aktif. Jangan lupa di setiap gerakan di video ini, ketika kita sit up kita exhale, kemudian jangan lupa exhale. Oke, polish line kanan and kiri and kedua kaki lurus ke atas ya. Yes, upper back juga naik satu-satu. Naik and naik. Yes, let's go. Ini baru gerakan awal, biar panas perutnya. Jangan lupa tulang belakang menempel ke yoga mat atau lantai. Kalau enggak, berarti perut kalian enggak masuk ya. Pemula boleh enggak angkat upper back, it's okay. Setiap tangan keluar berarti exhale and exhale, inhale, exhale, inhale, begitu ya. Advanced option lanjut di sini terus dan sambil siapin gerakan berikutnya, yaitu bicycle crunch. Jadi kakinya gantian tekuk lurus, kemudian sikunya mengarah ke kaki yang naik. Yes, berlawanan ya guys, jadi cross gitu. Kalau lutut kiri berarti siku kanan, begitu pula sebaliknya. Yes, jangan hanya sikunya aja yang ditempelin, tapi upper backnya juga naik. Setiap crunch berarti apa? Exhale and exhale. Kakinya juga aktif di sini. Perut sampingnya kita siksa. Kalau belum tersiksa di perut samping, berarti kamu kurang miring, kurang twist lagi. Dipelintir perutnya di sini. Bukan perutnya yang dipelintir, tapi ototnya ya, supaya kontraksi. Advanced option lanjut terus sambil perhatikan gerakan berikutnya, yaitu triangle. Jadi kita bentuk segitiga, tengah kiri, tengah kanan gitu. Jangan lupa reminder untuk selalu menempelkan tulang belakang di yoga mat. Kalau masih ada jarak, berarti kaki kamu terlalu rendah turunnya. Gak perlu rendah-rendah dulu. Dan jangan lupa setiap naikkan kaki, exhale, hembuskan nafas. Yes.
Let's go. Pelan-pelan aja. Miring. And. Miring. Nah, jangan lupa perutnya juga jangan ikutan miring. Cuman kakinya aja yang miring ya, supaya perutnya kita peres di sini. Peres. Yes. Dikit lagi. Oke, advanced option jangan berhenti. Next kita akan reverse crunch, jadi taruh, naik bokong, turun pelan. Lagi, naik bokong, turun pelan, jangan dibanting. Let's go gerakan selanjutnya. Oke, ha, pelan. Masukin perut. Yes, kalau turunnya dibanting berarti perut nggak dipakai. Perutnya dipakai. And, perut. Yes, tekuk dulu bagi kalian yang tidak terlalu lentur. Jangan lupa ketika naikkan kaki apa? Exhale. And. Whew, exhale. Kaget ya? Iya, aku juga kaget. Exhale, naik. Yes. Oke, dikit lagi. Perhatikan teknik, jangan miring-miring, jangan asal naik. Lurus. Crunch. Dikit lagi bagi kamu yang advance, sambil siapin juga kita ada di plank. Kemudian untuk lakukan gerakan ini. Yes, spider plank. Kakinya menuju siku ya. Let's go. Sikunya di situ terus. Lututnya diketukin ke siku, jangan lupa lututnya agak dibuka sedikit. Supaya yang aktif perut sampingnya. Bukan hanya perut tengah. Jadi lututnya dibuka. Ketika lutut ada di siku, kita exhale. Biar kontraksi ototnya dengan bantuan nafas semakin maknyus. Let's go. Kurang buka itu lututnya. Ayo perutnya masuk terus. Bokongnya jangan jentit. Bokongnya jangan keluar kayak bebek. Lagi advance jangan berhenti, dan kita akan siapkan gerakan berikutnya yaitu groiner. Kanan and kiri and. Ketika kaki maju, hembuskan nafas, masukkan perut. Let's go. Masukkan perut, masukkan perut. Tidak pakai loncat-loncat, tapi yang penting tekniknya betul, akan dapat kontraksi otot di perut. Let's go. Maju. And. Maju. Perutnya masuk. And. Perut masuk. Jangan lupa. Exhale. And. Exhale. And. Exhale. Lagi. Kontraksi. And. Kontraksi. Yes, lanjut terus bagi yang advance ya. Kemudian kita akan plank dan kita akan inner slip. Jadi kakinya disilang, kembali, silang, kembali, silang, kembali, silang, kembali. Nah, bagi kalian yang mau challenge, ketika silang kakinya tidak perlu nempel lantai tapi melayang. Kalau mau ya. Oke, kita coba, mau coba sekali-sekali silahkan. Oke, keringat semakin menetes. Siap. Siap. Exhale ketika kaki keluar. Oke, perutnya masuk all the time. Atur nafas jangan lupa. Dikit lagi bagi yang advance 15 detik lagi dan nonton gerakan berikutnya yaitu ciluba, ciluba, ciluba. Siapkan diri di plank samping. Kita akan twist ke dalam. Twist ke dalam, tegak. Twist ke dalam, tegak. Perhatikan ketika twist ke dalam kalian exhale dan badannya ditwist hampir lihat bawah baru tegak. Twist lihat bawah, baru tegak. Let's go. Oke.
Maknyus. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale dikit lagi coy. Enggak sih, masih 15 detik lagi. Semangat. Ayo jangan turun. Kalau bisa jangan turun. Bagi yang pemula boleh deh turun. Ayo tinggal dikit lagi, aku barengin nih. Lihat muka aku udah kesakitan. Sama. Advance option 15 detik lagi baru selesai. Dan next kita akan sisi selanjutnya. Lihat tuh muka aku udah kayak orang gila ya. Kita di sini orang gila bersama yang mau sehat dan kuat tentunya. Sisi satunya ya. Reminder ketika kalian melihat ke bawah, kalian exhale dan twist badannya sampai lihat bawah. Jadi twist and twist tegak. Lagi. Twist and twist tegak. Gitu ya guys. Jangan lupa untuk tidak menyerah, tapi juga harus tahu batas kemampuan diri kamu. Jangan melebihi batas juga ya. Gak baik juga loh. Oke, bagi yang masih kuat di sini. 3, 2, 1, 0. Advance option masih berusaha di sini. Let's go everybody. Next kita akan komandos, yaitu tekuk tekuk lurus lurus. Kanan kiri, kanan kiri, lagi kanan kiri, kanan kiri. Nah, gitu ya. Let's go. Perutnya ditahan. Jadi ketika kalian turun jangan terlalu goyang-goyang badan. Badannya jangan gempa bumi. Ditahan ya supaya kita pakai otot perut samping dan perut yang tengah juga. Waduh. Lihat, saksikan penderitaan aku di video ini. Sama menderitanya sama kalian, tapi kita menderita buat sehat, bukan menderita buat yang negatif ya. Advance option masih di sini, masih lanjut. Ayo aku temenin lanjut di sini sambil kita gerakan berikutnya, yaitu elbow kemudian digenjot kanan kiri kanan kiri. Nanti di tengah-tengah akan ganti gerakan ya, hati-hati. Kita kanan kiri dulu, masukin perutnya, jangan tangannya doang yang kerja. Oke, good. Bentar lagi, yes, ganti gerakan. Twist kanan, twist kiri bokongnya. Supaya perut samping semakin menjerit-jerit. Let's go. Oke, perut masuk. Kanan, kiri, kanan, kiri. Tangan di sini juga tambah seksi. Jangan khawatir bulky. Otot itu nggak bikin bulky guys, yang bikin bulky itu lemak. Oke, advance option masih berusaha di sini bareng aku. Tinggal dikit lagi advance, tinggal dikit lagi. Wow. Oke guys, hapus keringat dulu, jangan sampai masuk ke mulut. Atur nafas dan habis gini kita akan pendinginan bareng. Yes. Oke, buka kedua kaki dan kita akan side stretch di sini. Kanan, kiri, kanan, kiri. Pendinginan udah enggak sadarkan diri ya ini ya. Udah gila ini akibat penyiksaan yang tadi. Oke, tegak. Stretch yuk. Jangan tidak sadarkan diri ya. Atur nafas. Lagi. Sisi satunya. Stretch lagi ke arah sisi satunya. Atur nafas dan rasakan nafas kamu kembali ke normal. Yes. Oke guys. Gimana rasanya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sisi satunya lagi. Maknyus rasanya sampai gak bisa mikir ya.
Oke, sekarang tutup di butterfly dan tetap side stretch. Gue sampai bingung nih ngomongnya, side stretch. Sisi satunya. Oke, child's pose di sini. Panjangkan lagi tangannya, luruskan lagi sikunya. Let's go. Kita akan child's pose samping. Child's posisi samping satunya. Yeay, habis sudah video ini. Thank you very much for watching. Dan jangan lupa follow Instagram aku @olahraga.yu. Dan juga Elaina Hanafi, bacanya Elaina Hanafi gitu ya. Thank you, bye bye.